Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siska, penulis atau bicara untuk aku sekarang penulis dan episode tutorial and tips 2. Kali ini saya masih berada di kamar hotel Malaka Hotel nomor 4 ini. Saya akan memberikan cara-cara untuk menulis suatu materi ya. Kalau di video sebelumnya kita membicara ke persiapan, ada beberapa cara, ada sedikit-sedikit cara untuk menulis suatu materi. Yang pertama adalah hari Senin dari ilmu kesehatan. Kalau misalkan video kalian tidak bisa ikuti video secara keseluruhan terlalu cepat, kalian bisa cari di sumber lain seperti di internet, yaitu untuk ilmu kesehatan. Kemudian untuk ilmu pengetahuan, kalian bisa cari setelah nonton videonya, kalian bisa cari di Wikipedia tentang sejarah mata pelajaran tersebut. Kemudian yang untuk bahasa ya, untuk bahasa hari setiap hari Rabu sampai Jumat yang bahasa Inggris, kalian bisa tulis kalimat-kalimat lain yang kalimat-kalimat yang kalian mau sukai asalkan sesuai dengan materi-materinya. Untuk Living English dan untuk Lesson English, kalian bisa tulis ikuti kata-kata apa. Ikuti kata tersebut supaya supaya lebih mudah cari kata kuncinya ya. Kemudian untuk yang bahasa Prancis kalian bisa tulis kata-kata dalam bahasa Inggris sesuai dengan video tersebut, kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Itu sebagai kata kunci. Begitu juga dengan bahasa Jepang kalian bisa cari tulis kata-kata tersebut, terus kalian terjemahkannya lewat dengan bahasa Indonesia lewat Google Translate ya. Kemudian untuk hari Sabtu adalah, dan yang terakhir di hari Sabtu adalah ini, kalian bisa tulis biografi tokoh-tokoh dunia yang sesuai tayangan tadi di Wikipedia supaya kalian bisa dalam belajar dengan mudah. Nah untuk video kali ini, dan jadi sebenarnya tujuan tersebut, setelah kita menulis materi Microsoft Word ini, ada cara lain. Kita juga jangan lupa juga untuk mendiktenya lewat Microsoft OneNote dan menyimpannya di OneDrive supaya materi tersebut tidak hilang dengan sendirinya ya. Jadi kita tidak perlu menulis ulang dalam waktu berhari-hari. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan follow sosial media aku di sini. Dapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.